Ini pula di Kelantan, cubaan menyudup diesel bersubsidi di sempadan jajahan jeli dipatahkan penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna KP dan DCP Kelantan. Pengarahnya Adnan Abdul Rahman berkata hasil risikan diesel terbabit untuk pasaran negara jiran di mana modus operandi digunakan dengan mengubah suai tangki simpanan kenderaan bagi mengisi bahan bakar terbabit. Suspek membuat belian dengan harga yang tidak menasabah ke dalam kenderaan persendirian. Berdasarkan resip pembelian dari stesen minyak itu, mendapati 187.06 liter minyak Petron Roll 95 atau RM389.10 diisi ke dalam kenderaan yang menggunakan nombor pendaftaran Malaysia. Kereta itu kemudiannya disita manakala pemilik kenderaan warga negara Thailand ditahan sementara bagi siasatan lanjut.